Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat youtuber semua, ketemu lagi sama channel Ovi Ratna. Kali ini saya akan membagikan suatu momen cuplikan-cuplikan dari satu acara pra pengukuhan anggota Orari Bandung Selatan angkatan ke-63. Yuk sobat youtuber semua, sebelum kita lihat videonya, silahkan tekan dulu like, subscribe, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Yuk cus. Acara pengukuhan anggota Orari angkatan ke-63 diadakan di daerah Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Orari lokal Bandung Selatan yang sekarang mempunyai moto kagok edan jadi jawara. Mungkin artinya nanti dibaca di bawah, ada arti dari moto itu yang dipakai untuk anggota Orari lokal Bandung Selatan, anggota DPR Kabupaten Bandung, dan aparat pemerintahan Kabupaten Bandung beserta anggota Orari dan anggota pengguna hobi frekuensi. Orari adalah salah satu komunitas yang mempersatukan masyarakat dari kalangan bawah atau kalangan atas, tidak ada perbedaan. Persiapan buat pengukuhan. Komunitas pengguna frekuensi megahertz yang selalu mengedepankan sosial ke masyarakat dan berkesinambungan dengan pemerintah setempat. Ya grup tilu ta. Aya nu nyumput, khawatir. Ah ya tarutu na butut era ieu na. Ceki ya teman-teman, ceki. Hotel Bravo. Selanjutnya Kang Erwin, Mas Erwin yang tidak tawan Delta Zulu Papa. Selanjutnya Kang Haji Guslow yang tidak tawan Bravo Foxtrot Victor. Selanjutnya we'll be right back.
Para sobat youtuber semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga bisa memetik hikmahnya dari suatu komunitas, karena komunitas itu sangat mempengaruhi atau sangat bermanfaat buat kekeluargaan kita, sosialita sosial kita, dan ke persatuan antara sesama. Nah ya Batu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya, dan share video ini ke media sosial masing-masing.